Puasa gerung sekaligus. Yang Allah janji macam tu, katanya you nak bubuh dengan aku. Siapa tu? Iaitunya manusia dan jin yang durhaka. Yang kafir, yang durhaka, banyak dosa, banyak zalim. Masya Allah. Sebab tu kita hidup atas dunia ni, kita kena berasa gerung sokmo, gerung kepada neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang ketiga bulan Muharram tahun 1444. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih lagi mencucuri rahmat nikmat kepada kita. Di pagi hari ini biasanya kita baca hadis daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tapi pagi hari ini sebagai sedikit sebanyak saya ambil daripada ayat, insyaAllah ayat yang pertama duduk di dalam surah As-Sajdah, dan ayat yang kedua ada di dalam surah Dahr ataupun surah Al-Insan. Biasanya masjid-masjid di tanah air kita pagi hari Jumaat, Dr. Ime baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan sebagai beramal dengan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit dalam kitab-kitab hadis, yang mana ulama-ulama hadis hipung royak katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah As-Sajdah dan surah Ad-Dahr ataupun surah Al-Insan di pagi hari Jumaat, iaitunya pada semaya subuh. Tapi tu pun ulama-ulama mai duduk hurai dalam hadis ataupun dalam kitab fiqh pun ada juga yang mengatakan bahawa tidak menjadi setiap minggu ataupun setiap pagi hari Jumaat Nabi baca macam tu. Bukan arti katanya pagi hari Jumaat kena semaya subuh, sujud sejadah sokmo. Takut-takut orang pakat peher katanya, kalau tak sujud sejadah tu, takut berasa pit pakatik. Sebab tu, nak ulama beri peringatan, katanya, kadang-kadang kita baca ayat sujud sejadah. Kadang-kadang baca ayat-ayat biasa yang tidak ada sujud sejadah pada pagi hari Jumaat. Tak mesti katanya tiap-tiap pagi hari Jumaat kena sujud sejadah sokmo. Yang saya rayak saat ni katanya nak sebut ayat yang ada di dalam surah As-Sajdah. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah cerita di dalam ayat ni, iaitunya hubungi dengan orang-orang yang durhaka. Hidup atas muka dunia ni banyak dosa. Terutamanya orang-orang kafir, orang munafik, orang yang melampaui batas dalam hal cara hidup dia. Allah pun royak. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi memang tetap menjadi suatu penetapan daripada aku, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nescaya aku akan penuhi neraka jahannam dengan manusia dan jin semuanya. Kalau tengok kepada zahir ayat,
Tak ada siapa selamat. Tak ada siapa yang dijauhi daripada neraka. Sebab Allah Ta'ala ayat katanya, la amla anna. Orang ngaji nahu dia tahu. Nak dua kali takkid. La duduk depan la am la tu. Lepas tu alif belakang nun taukid pula. La am la an nun sa'du. Dua-dua kali. Maknanya dua kali dalam perkataan satu perkataan Allah Ta'ala takkid. Nenon cacin. Allah Ta'ala akan memenuhi neraka jahannam manusia dan jin kesemuanya. Bila kita tengok kepada ayat ni, buasa gerung sekali tu. Yang Allah janji macam tu, katanya nak bubuh neraka. Siapa tu? Iaitunya manusia dan jin yang durhaka. Yang kafir, yang durhaka, banyak dosa, banyak zalim. Masya Allah. Sebab tu kita hidup atas dunia ni, kita kena berasa gerung sokmo, gerung kepada neraka. Azab Allah. Takut kita nak pergi buat dosa, nak langgar perintah Allah. Jangan sama sekali kita azab. Nak pergi gapo, sakcai, buat gapo-gapo, terutamanya orang-orang muda. Orang yang ada gerang banyak, tenaga gagah. Lepas tu duk mikir, berasa nak diraka kepada Allah waktu muda-muda dia. Buat tua-tua sikit lagi, nanti nak teriak, nak semaya tahajud, nak tobat, nak ngaji agama. Fikir macam ni adalah salah. Sebab Allah Ta'ala dia beri peluang kepada setiap orang hidup di atas muka dunia ni sekali sore. Lepas tu kita tak tahu katanya bila kita akan meninggal dunia. Muda pun mati, pertengah umur pun mati, tua sama telah. Nah dekat-dekat dengan nak mati. Sebab tu kita kena bila nafkah hilang sama. Kita hidup ni kita kena countdown sama. Bila nafkah hilang sama supaya dengan manusia duk bila nak masuk pimai, hak tu nak suka-suka ya. Nak seronok, nak suka. Tapi hidup bukan main-main. Bukan suka-suka. Walaupun kita boleh kelola, boleh suka. Tapi bukan arti sokmo hidup kita ni main-main sokmo. Tak boleh. Hidup kita kena jadi sungguh. Kena jadi nampak. Kita usaha jadi sungguh dalam hidup kita. Supaya kita dijauhi daripada api neraka dan kita boleh masuk di dalam syurga. Sebab itulah Allah Ta'ala firman ayat di dalam surah Ad-Dahr. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa sahaja. Maknanya di kalangan hamba dia, manusia dan jin. Fi rahmatih. Dalam rahmat dia. Dalam rahmat di sini artinya di dalam syurga. Walaupun dia di atas muka dunia pun, alhamdulillah kita duduk di dalam rahmat Allah Ta'ala. Tapi sekadar sikit Allah Ta'ala bagi kepada kita di dunia. Tapi dia nak beri kepada hamba-hambanya yang taat, yang baik, yang adanya iman, ada Islam, ada amal soleh. Orang-orang berjuruh, orang-orang baik. Zahir dan batin baik belaka. Ya nak we duduk di dalam rahmat dia, iaitu nya duduk di dalam syurga. Sebab itulah kita semua ni kalau tengok kepada cara hidup umat Islam seluruh dunia, wallahu alam nak. Adanya orang yang geliga. Orang yang jenih-jenih, molek-molek, baik-baik. Orang yang sentiasa buat kebaikan. Bersih jiwa dia, akal fikiran dia, cara hidup dia. Tetapi sebalik pada tu, bukan sedikit kita dapati orang-orang Islam kita yang cemar hidup dia. Karut otak penuh dengan fikiran-fikiran yang tak-tak baik. Perbuatan usaha yang tak molek. Segue pagi hari ni, marilah kita pakat jadi orang soleh. Orang berjuruh.
orang yang sentiasa munajat Allah Subhanahu Wa Taala, selalunya bersih zahir kita dan batin kita. Amal ibadat kita mesti sahih, mesti betul. Akidah kita pun mesti betul, jernih dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gapo yang kita usaha, wijadilah lillahi ta'ala. Molek berlaku dalam hidup kita. Sebab apabila kita dekat sokmo dah nak mati, mati ni kita kena kecek sokmo, kena sebut sokmo. Kita dekat-dekat dengan nak mati sokmo dah. Maka dengan kematian itulah yang ulama-ulama setengah tulis nama kitab Kafa bil mauti wa'iza. Padah dah, cukup dah. Mada dengan kematian itu sebagai satu pengajaran. Alhamdulillah, kita dah tak mati, kita tak tahu. Apa boleh saya sebut lagu ni? Acak-acak kali saya sebut. Tak mati, tak tahu. Boleh jadi setengah-setengah orang, ia tak tahu sungguh. Masa duduk atas dunia, ia tak sedar. Tapi apabila dia mati, dia mula tahu. Pada hari kematian dia, lepas tu ia nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitunya apabila mati ataupun dekat-dekat dia nak mati, dia minta supaya Allah panjangkan lagi umur dia. Ya nak buat apa? La asaddaqanna wa akum minas salihin. Aku nak sedekah dan aku nak masuk di dalam apa? Golongan orang-orang soleh. Dalam surah Az-Zumar yang dibaca oleh Ustaz Mukhlis dalam sembahyang tahajud saat ini, iaitunya apabila orang-orang kafir ataupun orang-orang yang durhaka kepada Allah, apabila Allah Ta'ala nak sapar umur dia, dia katakan nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Maaf, bukan dalam surah Az-Zumar, surah Ibrahim. Surah Ibrahim, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Orang-orang hak sesat, dia katanya kami akan terima dah, akan sahut panggilanmu ya Allah. Hak mudah panggil supaya berimeh, supaya taat, nak taat dah, nak berimeh dah. Wa nattabi'ir rusul, dan kami nak turut para rasul, nak turut semua dah ajaran-ajaran yang diajar oleh rasul-rasul, yang diajar oleh para ulama. Hal ni saya tambah ni, alhamdulillah, kita hidup atas dunia ni kena wujud kita terima dan taat. Jadi orang baik. Jangan sama sekali kita ingkar ajaran agama. Jangan sama sekali kita nak hanhe wagnel daripada benda yang sebenar, ajaran yang betul. Sebab itulah Islam sebagai agama kita yang kita sentiasa sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Sebab tu nah, alhamdulillah pagi hari ini dengan ganti daripada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, saya ganti dengan ayat Al-Quranul Karim sebagai nasihat kepada diri saya dan ikhwah akhawat yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar, dan Allah tanda kebaikan kepada kita dunia sampai kita boleh duduk di dalam syurga yang dipenuhi dengan nikmat rahmat yang limpah dan berlipat ganda insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.